Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extreme Legend kita, di mana kita akan melanjutkan video kita tentang bagaimana cara mendapatkan senjata level 11 di game ini. Kali ini giliran si Dian Wei. So, langsung aja kita ganti dulu kostumnya si Dian Wei ke kostumnya yang kedua. Alright, that's it kostumnya. Di battle ini sama kayak video sebelumnya. Waktu kita mau dapetin senjata level 11 Shahodun yang cukup trying hard ya. Di sini kita juga harus trying hard karena kita juga nggak boleh pakai item dan tidak boleh pakai bodyguard. Kita lihat senjatanya Dian Wei udah level 10 yaitu Mad Bull, sehingga kita sudah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 11. Caranya, kita harus mengalahkan si Hu Che'er dan Jiasu ketika mereka sudah datang. Plus, kita harus mengalahkan 200 musuh. Terus, di sini nggak masalah kalau ada musuh yang melewati kita alias berhasil mengejar Cao Cao ya. Tapi yang susahnya di sini, karena darah karakter kita tuh sikit dan healing item di sini sangat langka. Jadi kita memang harus betul-betul mengoptimalkan buff item yang ada di sini ya. Dimana ketiga gate captain yang di sini bakal drop power up item. Ada yang drop warguard X, warguard armor, sama ada yang drop musuh. Nah, itu dia. Sangat sedikit darah kita. Oke, yang di sebelah kanan kita drop itu armor. Yang ini drop musuh nih kayaknya. Iya betul. Di sini nggak ada musuh yang elite guard ya sama major. Palingan ada gate captain aja yang modelnya kayak gitu. So ya yeah, hati-hati. Jangan sampai ada sempet kita tuh kehabisan efek dari warguard armor. Setelah gini, kalau efek dari warguard armornya udah habis, kita ambil lagi itemnya dan yep gitu-gitu aja. Wajib kalahin pemanah teman-teman di sini, karena pemanahnya tuh sangat annoying. Nah, Hu Che'er sudah datang, tapi kita kalahkan nanti. Kita mau ambil warga armor dulu, atau ya yang dulu sering kita sebut dengan istilah musuh armor. Mana Hu Che'er? Oh, itu dia belakang kita. Right, one more. Sama seperti stage yang lain, sering-sering parry. Alright, target kita yang pertama sudah kita kalahkan, yaitu si Hu Che'er. Sekarang kita tinggal tunggu si Jiasu sambil maintain keadaan kita. Jangan sampai darah kita tuh berkurang lagi. Karena seperti yang tak bilang tadi, healing item di sini sangat... Oh, ada nih, elite guard. Healing item sangat langka. Elite guardnya aja drop itu. Drop kapak, bukan drop healing item. Right. So far so good. Ya, yeah, just keep it like this. Oops. Alah, nggak apa-apa tapi. Serangan-serangan kayak gitu kalau kita lagi lompat nggak banyak damage-nya. Timing is everything here.
Alright, who's next in line? Ah, padahal udah lompat. Di sini satu aja kita ngelakuin kesalahan bakal fatal. Nah, itu dia kesalahannya. Kesalahannya adalah musuhnya sudah terlalu banyak dan kita nggak ada lagi buff. Oh, Jia sudah datang. Jadi, yep, siap-siap. Tidak. By the way, di sini lagi hujan lebat. Jadi kalau Watashi tidak banyak ngomong, takut terdengar suara hujan. Itu dia Jiasu. Langsung aja kita kalahkan. Oke, tetap seharusnya dia kalah. Kecuali ada yang ganggu kita. Alright, sekarang kita tinggal mengalahkan 200 musuh. Kita lari dulu untuk mengambil ini dan up. Evil power. Evil power. Wow. Ayo, empat lagi. Nah, itu dia. Denwei has gain the final weapon, Bull Rampage. Kita tinggal bertahan dan nanti mengalahkan Zhang Xiu kalau dia ada muncul. Ini nih yang gak demen. Kita sudah kehabisan buff. Gak ada ke healing item. Ayolah, anything, something. Aku lapar. Tep. Akhirnya. Tep.
Okay, Zhang Xiu sudah appear sebentar lagi, dan kalau kita udah kalahin si Zhang Xiu, seharusnya nggak lama lagi kita bakal menang. Kita ambil buff dulu nih. I'll take it. Dan di sana ada Wargard X. I'll take it. Iya. Okay, di sini ada musuh seharusnya. If only we can ambil. PD sama diri sendiri teman-teman ya. Jangan kayak barusan. Okay, dan zoom. Nice. What's that? Dah, tinggal tunggu aja. Chow Chow has escaped from Van Castle One. Castle One, bukan Castle Van. Castle One. Akhirnya untung-untung gak sesusah Shahodun. Shahodun yang lalu memang betul-betul ekstra tuh, karena memang susah. Ini oke lah, lumayan, karena ada jaminan kita tuh bisa ambil Wargard X Wargard Armor sama itu, sama musuh ya. Makanya bisa lebih membantu kita lah ketimbang si Shahodun yang Dan ini dia senjata level 11-nya si Dian Wei, yaitu Bull Rampage. Powernya plus 60, maksimum attack-nya 6 hit. Di senjatanya ada atribut Tortoise Amulet level 15, Speed Scroll level 17, Nanman Armor level 20, dan yang terakhir ada Cavalry Armor level 16. Khusus untuk defense nih ya senjatanya ya, karena banyak atribut defense. Untuk tampilannya ya lumayan mengintimidasi, karena mata kapaknya ataupun unik bentuknya ya. Oke lah teman-teman, dan kita mendapatkan poin 100 dengan grade S. Walaupun tadi banyak musuh yang berhasil lewat, tapi nggak apa-apa ya, karena bukan itu indikator untuk poin kita. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini untuk cara dapetin senjata level 11 si Dian Wei di game DW4XL ini. Caranya kita harus mengalahkan Hu Che'er dan Jia Su plus 200 musuh. Tapi di sini susahnya ya healing item langka dan darah kita tuh kurang sewaktu kita mulai battle ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata level 10-nya Suzu.